Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan TV ya dari konsumen. Ini merek Polytron ya. Ini slim. Merek Polytron. Ini kata yang punya gambarnya tidak jelas ya, gelap. Kita langsung akan saya colokkan. Ini ada merah-merah sedikit ya di bawah. Tadi yang diboncok sini. Saya akali coba ya, akan saya mencobanya pakai magnet ya. Tapi sebelum saya menggunakan magnet, akan saya coba dulu, akan saya kasih sinyal seperti apa gambarnya ya. Saya colokkan ke audio dan videonya ya. Ternyata gambarnya merah ya, seperti ini tidak jelas. Oke, saya akan coba menggunakan magnet ya. Apakah bisa hilang? Tadi yang di pojok-pojok sini yang hijau ada merah-merah. Oke, saya cabut. Saya menggunakan magnet ya, bekas speaker. Apakah yang merah ini yang pojok akan hilang? Saya coba apakah hilang. Ini hilang sedikit. Hilang. Di sini hampir mau hilang, di atas timbul lagi. Ini bisa terjadi PTC-nya ya. Biasanya kalau diganti PTC-nya dia normal kembali ya. Atau gumbaran yang ada di tabung, akan saya cek. Oke, kali ini tidak berhasil ya. Akan saya cek di mesinnya saja. Biasanya kalau TV yang gambarnya gelap, ini gambaran ini ya. Gambaran ini biasanya ada yang putus atau PTC-nya yang di sini. Nih. Saya buka. Kan saya cek dulu. Thank you.
Ini jalur gumparan ya. Jalur gumparan yang melingkar di sini. Ini buat. Ini jalur AC ke listrik. Saya cek dulu apakah jalurnya ada yang putus yang di lingkaran seperti ini. Sebelum mengganti ini ya, PTC-nya yang ini. Kan saya kasih kabel dulu karena buat pengecekan apakah jalurnya putus. Tersambung ya. Ini berarti jalur gumparan ini tersambung, berarti masih normal ya. Biasanya saya kalau cek gumparan yang melingkar ini yang di sini tidak yang putus, saya langsung ganti PTC-nya ya. Biasanya kalau langsung diganti PTC-nya ini yang hitam, ini dia langsung normal. Tapi kalau sudah diganti PTC ini masih sama, biasanya saya cek tegangan ya, kemungkinan tegangannya ada yang drop atau IC vertikalnya. Oke, langsung saya akan saya ganti ini PTC-nya ya, ini yang hitam. Oke, langsung saya akan saya ganti langsung. Ini akan saya ganti yang baru ya. Saya lepas. Ini sudah percaya. Kita ini sudah pecah. Akan saya lepas.
Udah pecah ya. Langsung ganti saja, langsung yang baru. Dalamnya seperti ini. Saya ganti petis yang baru ya. Coba tes apakah normal. Apakah yang bilang-bilang hilang? Kembali normal. Thank you.
Oke, kita lihat depan colokan. Apakah belang-belang hijau merah sudah hilang? Kita lihat. Sudah diganti ya, ini sudah normal. Ini yang belang-belang yang di sini, yang hijau merah hilang ya. Kan saya berikan sinyal ya, kan saya kan dulu. Gambarnya sudah mantap sekali, jernih, sudah normal. Cuma ganti PTC cuma 4.000 perak ya, 4.000 atau 5.000 ya. Oke, mantap.